Salam Media Sriwijaya. Kebakaran terjadi di sebuah toko di lorong 99 di belakang toko Ramli kawasan Pasar Kota Prabu Mulih, Minggu tanggal 5 Februari tahun 2023, malam. Petugas pemadam kebakaran menerjunkan sebanyak 3 truk pemadam. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui pasti apa penyebab terjadinya kebakaran yang menghanguskan sebuah toko tersebut. Menurut warga sekitar lokasi, toko yang hangus terbakar diduga toko Ahong di lorong 99 Pasar Prabu Mulih tersebut. Atas kejadian itu ditaksir kerugian bisa mencapai ratusan juta rupiah lantaran barang di dalam rumah sangat banyak. Ya aku sudah temu-temu kebakaran rumah. Bor, lapangan saya pernah kebakaran.